Wah, ini rumput lautnya besar-besar, guys. Wah, cantik sekali pertumbuhannya. Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat hasil budidaya rumput laut kami yang ada di keramba jaring apung. Ya, saat ini kita akan membuka kerambanya ya, dan kita akan melihat hasilnya sama-sama. Kira-kira gimana hasil budidaya rumput laut ini dengan keramba jaring apung? Oke, kerambanya lagi dibuka. Perlu kami informasikan dulu buat teman-teman bahwa kemarin ini kerambanya agak ada sedikit kebocoran ya. Jadi rumput yang berada di dalamnya itu banyak yang keluar. Dan ini sudah kami benahi dan rumput yang ada di dalam itu tinggal sedikit. Oke, nanti kita lihat bagaimana pertumbuhannya ya. Oke, coba diangkat rumput lautnya. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat di dalam ya. Wah, ini rumput lautnya besar-besar, guys. Wah, cantik sekali pertumbuhannya ya. Dan ini sangat direkomendasikan kalau untuk selanjutnya kita budidaya rumput laut menggunakan keramba jaring apung. Oke, silakan mencoba ya buat semua teman-teman yang lain. Ya, ini hasil dari keramba jaring apung. Rumputnya luar biasa sekali pertumbuhannya di dalam ya, besar-besar semua rumputnya. Dan dengan menggunakan keramba jaring apung, maka dipastikan rumput laut yang berada di dalamnya itu aman ya, aman dari gangguan predator. Kemudian kalau misalkan rumputnya gugur atau patah, maka rumputnya tetap masih berada di dalam keramba jaring apung. Wow, keren ya. Keren, oke. Ya, ini bagusnya kalau menggunakan keramba jaring apung, rumput lautnya tinggal diserut langsung diambil, guys ya, terus dikasih masuk dalam karung, tidak perlu lagi diserut talinya. Wow, cuman sayang ini karena kemarin ada kebocoran, jadi rumput laut yang tinggal itu hanya sedikit ya, tapi nggak mengapa lah. Yang pasti kita lihat hasil akhirnya. Wow, memang keren ya kalau menggunakan keramba jaring apung ini. Budidaya rumput laut menggunakan keramba jaring apung. Ini cuma menggunakan pipa sebesar, ya, pipa dengan ukuran 3/4 ya. Bukan pipa paralon, tapi pipa 3/4. Dan hasilnya juga cukup memuaskan. Oke, bisa Anda coba sendiri nanti di rumah ya. Untuk budidaya rumput laut ini menggunakan keramba jaring apung. Oke, terima kasih yang sudah kembali bersama kami lagi di siang ini.